Gitu. Ini apa nih? Ada di belakang itu dong. Sore ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat akan melaksanakan rilis ada dua kasus. Yang pertama adalah kasus curat dan 170. Ya, ini tim gabungan Jatanras dengan Polsek, dari hasil penyelidikan dan informasi bahwa telah terjadi pencurian kaca spion mobil Terrier ya. Terrier ya. Jadi ini kemudian kita membentuk tim tindak, berhasil mengamankan 6 orang tersangka. Ya, ini teman-teman lihat di belakang. Ini barang buktinya. Ya. Terlalu banyak. Akan lagi, Bang. Lagi mau ngomong. TKP-nya depan Gedung Samudra Indonesia, Slipi, ya. Ini korban atas nama Saudara Rubianto. Jadi kronologisnya ini mereka berkumpul di daerah Slipi, kemudian modusnya di saat jam kantor macet dilakukan pencurian kaca spion, ya. Dan ini dilakukan bukan cuma di Jakarta Barat, ya. Ini dari tim reskrim sudah mengumpulkan laporan polisinya, ya. Semoga dari hasil penangkapan ini bisa berkembang ke TKP lainnya. Terima kasih. Ya. Ini bukan ya yang untuk viral tadi, nanti kita akan sampaikan lagi di luar.